Pertemuan kali ini, ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang KNU-an atau pelajaran KNU-an, ya. Namun demikian, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama dengan membaca. Kita mulai dengan membaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja. Itu bab pertama kita akan bahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan seperti itu. Namun demikian, kalian harus memahami dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar apa yang harus kalian kuasai? Nah, yang pertama di sini ada 1.1. Maksudnya apa? 1 ini adalah kompetensi inti 1, yaitu berupa ranah religius, ya, atau ya religius, ya. 1 yang satunya ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai, atau yang sering dikenal dengan KD. Yaitu apa? Meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah 2.1. 2 itu maksudnya adalah kompetensi dua, apa KI 2, yaitu di ranah sosial. Itu artinya kalian harus memiliki sikap, ya, sikap sosial terkait dengan kompetensi dasar 1 yang akan dipelajari, yaitu bagaimana sikapnya, menunjukkan sikap jujur, toleran, tanggung jawab, peduli melalui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berikutnya 3.1. 3 itu KI 3 yang berarti ranahnya pengetahuan. 1 itu ya kompetensi dasar yang akan dipelajari. Nah, dalam 3.1 ini, kompetensi dasar ini, kalian setelah melalui proses pembelajaran mampu menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah atau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang terakhir adalah 4.1. 4 itu artinya adalah keterampilan, artinya kompetensi inti 4 atau ranah keterampilan. 1 itu kompetensi dasar. Nah, ini ranahnya keterampilan. Artinya kalian harus mampu terampil atau menunjukkan kemampuan dalam apa? Menghafal hadis yang menunjukkan landasan konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,